Mumpung terang senajan rapati padang, josu melangkape mesti dok ketuman. Kucingan kumpul cerita karo mangan, yo prakonco podo mrene bebarengan. Awak kesel mikirmu menjadi ilang, ketemu konco cerita ngopi lari utang. Kucingan kumpul cerita karo mangan, bapak ibu Mas Bayu sekalian. Ono sate, susu jahe lan gorengan, iso uga tambah info penggawean. Kucingan, ayo nyang kucingan, ngobrol ngelor ngidul pikir jadi pacar. Kucingan, ayo nyang kucingan, tambah konco karo tambah seduluran. Mumpung terang senatian rapati padang, josu melangkape mesti dok ketuman. Bapak ibu Kang Mas Bayu sekalian, ono sate, susu jahe lan gorengan, iso uga tambah info penggawean. Kucingan, ayo nyang kucingan, ngobrol ngalor ngidul pikir jadi padang. Kucingan, ayo nyang kucingan, tambah konco karo tambah seduluran. Mumpung terang senajan rapati padang, josu melangkape mesti dok ketuman. Mumpung terang senajan rapati padang, josu tidak ketuman. Semuanya aku cingan kumpul cerita karo, aku cingan kumpul cerita karo lagi, kucingan kumpul cerita karo sekali lagi, kucingan kumpul cerita karo mangan. Wow, luar biasa ya. Kan. Si cerita karo mantan. Luar biasa. Enggak apa-apa. Efek, efek. Iya, luar biasa ya. Karena tadi efek kita sudah diambil oleh teman-teman dari nah, itu stick. Itu stick. Luar biasa ya. Kita selalu ketemu bersama mereka ya. Iya, kemarin juga kita nonton konsernya. Konser di Citra Dewi itu Cita ya. Dewi di sana itu. Waduh. Oke, luar biasa. Kembali lagi di acara musik di mana tempat musisi-musisi Semarang berekspresi dan berkolaborasi sekaligus silaturahmi. Yes, pastinya di mana lagi kalau bukan di musik. Jeng jeng. Nah, kali ini kita barengan teman-teman dari Ekustik. Oke, luar biasa. Sini dong, sini dong, sini dong. Kita mau ngobrol-ngobrol ya. Udah banyak yang iya, banyak banget ya. Wah, ini kayaknya apa? Baterai muntek kira. Anyar. Anyar. Teman-teman yang lain disuruh ke sini? Iya dong. Oh iya, kirain semua berdiri aja di sini. Sana berdiri terus kayak upacara, Mas. Yes, luar biasa. Hormat banget. Waduh, Bang Ujan, Bro. Kiprana. Tapi masih muda-muda banget nih kelihatannya. Iya dong ya. Buset.
keren-keren nih. Wah, muda-muda banget. Lagi. Sini enggak apa-apa, Mas. Muda tapi manajer nih. Hah? Manajer. Manajer kelihatan. Luar biasa. Oke. Okay, ya, halo, selamat datang Ekustik. Selamat datang Ekustik. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Dan teman-teman Ekustik semua. Wah, banyak banget ya di sini ya. Sobat YOI. Sobat apa? Sobat YOI. Sobat YOI. 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 Wah. Wasap. Yes. Kembali lagi di channel gua terkeren ter. Oke, dikenalin dulu Mas namanya siapa aja dari yang paling ini deh, yang paling belakang dulu deh. Yang paling muda, yang paling. Boleh, di sini dulu boleh. Yang paling muda dulu. Jelasin nih, jelasin. Ada drummer kita ini yang paling gondrong dan paling ganteng sendiri. Yes, di shoot dong coba dong. Zoom. Ya. Super zoom bisa super. Ini ada Mas Reza. 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 Halo, ada Reza Lawang Sewu, ini Reza Palagan. Woi, ada Reza Rap juga nih. Oke. We're genius. Oke, di belakang ini keyboardisnya namanya Mas Doni. Mas Doni, asli Semarang Mas Doni. Mas Doni. Soundman. Asli. Oke. Boleh disebut? Boleh, dari Bedono ini. Bedono. Oh, Bedono. Oh. Iya. Mana tuh? Metese. Iya, itu Metese. Daerah sana lah ya. Oh salah. Lagi. Kiri baru tikung nih Mas. Iya, bener. Waduh, Bandungan nih. Terus ini dari bass ada Mas Wawan. Mas Wawan. Ada. Wah, ya, Wawan. Kalau Wawan kelihatan anak Semarang bawah nih. Ah, iya, Wawan kentol ya. Luar biasa keren ya. Yeah. Wah, rambutnya kayak smash ya, Bro. Blonde. Ya, blonde. Blonde, keren. Oke. Okay. Keren. Oke, okay, kalau yang paling yang muda ini nih sebelah kiri Ito. Wah. Mas Ito. Oh, Mas Ito tadi yang ada DM, salam buat Mas Ito dan Mas Erwan katanya. Iya. Dari Mas Agung. Kasih, dari Mas Agung juga kenal ya Mas Agung ya? Iya, Mas Agung. Agung Kucingan, sering nongkrong di Kucingan. Oh iya. Heeh. Tahu ya? Nanti ingat pasti di luar ingat. Dennya sering ngebelanti Kucingan. Oke. Kalau dirimu siapa, Mas? Aku Erwan Sindu Purnomo. Wah, Erwan Sindu Purnomo. Mbah. Ada ya. Aduh langsung ngomong ini. Wah, yang ceria sekali ya tuh. Iya, luar biasa. Keren banget. Tepuk tangan buat Ekustik luar biasa. Iya, makasih. Keren banget tadi. Tadi lagu pertama itu judulnya Kucingan ya. Kucingan betul sekali. Oke, Kucingan itu tadi kumpul cerita karo mangan. Mangan. Wah, itu identik banget dengan anak-anak muda kita ya. Iya, dong. Apalagi anak-anak kantong mahasiswa. Betul sekali. Iya, yang nonton Semarang TV pas jeng-jeng kan anak mahasiswa banyak. Yang suka ngutang. Oh, gitu. Oke. Kalau calon-calonmu mau enggak diajak makan kucing? Waduh, mau banget. Calonku kan namanya berinisial N. Siapa? Bukan Niar. Oh, bukan Niar. Niar mana mau diajak kucing? Iya. Niar gue ajak ke Johar aja. Wah. Aduh, becek Mas. Ini becek banget enggak mau lah baju-baju sini murah-murah. Iya. Padahal belum tahu Niar. Oke. 5003 juga dipakai. Gibah. Oke. Tadi lagu itu kan judulnya Kucingan nih, songwriter-nya siapa nih? Songwriter ada saya dan Pak Ito. Okay. Yeah. Biasa. Emang sering nongdong di Kucingan apa terinspirasi apa nih? Terinspirasi dari teman-teman dari Serawung, Serasi, Ungaran. Oh. Kebetulan dulu ada seperti acara talk show gitu, namanya Kucingan. Oh. Terus kita buatin lagu dari situ. Terus memang gambaran di Kucingan kan memang kita nongkrong, terus ada orang banyak. Terus ada gorengan, susu, jahit dan lain sebagainya. Oh, seperti itulah. Oh iya, itu dan acara Semrawung itu dulu ya. Acara Semrawung dulu itu ya. Iya, terkenal juga loh dulu itu, masuk TV ya. Iya. TV yang bleret. Saingan MTV kayaknya tau ya. Buset, Semarang TV dikatain corak tau ya. Semarang TV jernih. Belum tahu loh. Ya. Sarkas. Oke, itu live-nya ngomong-ngomong gak dipindahin loh. Mana Bu? Oh iya. Itu. Iya. Kasian ya. Kita kan digeser ya. Kasar di situ. Biasa tim kreatif kita kan saking kreatifnya itu membawa berkah pokoknya. Oh, sambil main Free Fire ya. Free Fire, PUBG. Oke. Tadi ada apa aja Kucingan nih? Ada jahe. Iya, pastinya di situ juga banyak memberikan inspirasi buat kita ketemu orang yang baru. Tapi terus nanti dapat saudara juga di situ kita bisa menjalin persaudaraan dengan orang lain. Terus ada informasi-informasi seperti pekerjaan ataupun sebagainya lah. Oh iya, itu bisa jadi itu. Tidak ada sekat tanpa kasta di situ. Itu juga soalnya termasuk dalam komunitas Kucingan ya di situ ya. Kucingannya. Komunitasnya dulu di sini dari teman-teman Ungaran ada komunitas Rawung Serasi itu. Komunitas gitu. Rawung Serasi. Tapi sekarang masih aktif. Udah. Masih sih. Masih. Udah masih. Udah masih. Iya, udah. Kata-kata yang sangat kita mengerti. Iya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong Ekustik nih kenapa dikasih nama Ekustik? Siapa pertama kali ini ngasih nama? Ini tanyanya sama Mas Ito. Oke, silakan. Oh, Mas Ito nih.
Masito. Iya. Masito. Dari The Wang. Iya. Akustik sebenarnya dari elektrik akustik. Jadi banyak sebenarnya pengennya ke alat yang akustik, cuman karena dulu gitarnya baru punya yang elektrik jadi pakai. Oh iya. Apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Vokalis nih gitu. Iya, bukan. Gitaris. Nih. Emang mic-nya suka biasanya ke kanan kiri sendiri. Sendiri. Itu ada ininya yeah. Remote-nya, Mas. Heeh. Biasa dimainin sama soundman kita. Salah tombol, Bro. Akustik jadi gitu ya. Oh, elektrik akustik. Oke, luar biasa. Nanti juga bakal bawain lagu selanjutnya, ada lagu sendiri lagi atau bakal bawain ada, lagu masih ada lagu sih. Lagu sendiri lagi. Ya. Oh, wow. Biasa, tapi udah direcord semua ya? Alhamdulillah sudah. Berapa kali? Itu 27 setengah. Oh, 27 setengah. Pertanyaan yang sangat berfaedah. Ya udah nanti abis ini kita bakal tanya-tanya lagi ya. Bener loh. Maksudnya abis itu teman-teman akustik juga bakal main lagu sendirinya lagi ya. Karena tadi udah ditanyain lagu Kucingan. Yang apa? Bulan Madu, lagu Bulan Madu udah ditanyain tadi. Wow. Enggak, tadi kan Kucingan. Iya. Abis Kucingan? Nanti ada Kopi. Kopi, Kucingan, Kopi, rempah-rempah, wifi, tambah Kucingan, update. Yowes, abis ini kita balik lagi nanti bareng teman-teman akustik dan pasti kita bahas lagunya dan juga katanya punya ini ya. Wah, video klip yang luar biasa ya. Makanya itu, dan juga ada model video klipnya datang. Itu siapanya ini? Biasa. Ya nanti bakal kita bahas lah ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di musik. Jreng.